Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa FISIP Sosial, jurusan Sosiologi. Ini mempresentasikan tentang kajian sambil sosial. Adapun di sini beberapa anggota kelompok kami. Pertama, Sekiole Rahma, Putri, Wisnu S. Gadiri. Saya sendiri di Sekiole Ananda sebagai ketua kelompok. Selamat menyaksikan. Stratifikasi merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat di dalam suatu kelas-kelas secara bertingkat atau hierarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan unsur-unsur stratifikasi sosial. Unsur-unsur stratifikasi sosial dalam ilmu sosiologi terbagi dua, kedudukan dan peranan. Di sini saya ingin menjelaskan kedudukan. Kedudukan merupakan posisi sosial yang mana seorang menjalankan kewajiban dan peranannya. Rabinton pernah mengatakan bahwa status sosial dalam masyarakat ada tiga macam, yaitu pertama ascribed status. Ascribed status merupakan status yang dimiliki oleh seorang yang tanpa ada usaha tertentu. Contohnya, saya lahir dari anak bangsawan, maka saya juga akan diberikan status anak bangsawan. Tanpa ada usaha, saya sudah mempunyai status tersebut. Ascribed status kedua. Ascribed status adalah status yang dimiliki orang dalam cara usaha-usaha tertentu. Contohnya, saya ingin menjadi seorang sosiolog di FISIP Usia dan jurusan sosiologi. Maka saya harus berusaha untuk mendapatkan gelar tersebut dengan usaha-usaha tertentu. Juga yang ketiga, ascribed status. Ascribed status itu didapatkan oleh jasa-jasa kita atas pemberian orang, contohnya seperti pahlawan revolusi. Mungkin di situ saja saya ingin menjelaskan tentang kedudukan. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang peranan. Peranan merupakan aspek dalam kedudukan atau status dalam kehidupan di masyarakat. Peranan diartikan sebagai perilaku yang diharapkan oleh pihak lain dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Jadi status status dan peranan tidak dapat dipisahkan karena tak adanya peranan maka tak adanya status juga. Adanya status maka harus ada juga peranan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amaliatin Penanti akan sedikit mengkaji mengenai sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat. Sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat itu memiliki tiga sifat. Yang pertama ialah sistem stratifikasi sosial yang bersifat terbuka, di mana seluruh anggota masyarakat di sini memiliki peluang yang sama untuk dapat meninggikan ataupun merendahkan kelas sosial mereka apabila mereka memang memiliki dorongan dan motivasi diri. Yang pertama itu contohnya ialah seorang anak petani tersebut dapat menaikkan strata mereka ataupun kelas sosial mereka ke yang lebih tinggi dengan cara mereka benar-benar belajar dan berusaha untuk menjadi seorang insinyur misalnya. Yang kedua ialah sistem stratifikasi sosial tertutup, di mana sistem stratifikasi sosial tertutup ini menutup kemungkinan masyarakat di dalamnya untuk dapat menaikkan ataupun merendahkan kelas sosial mereka. Contohnya kita dapat melihat dalam masyarakat India, di mana kasta Brahmana tidak dapat berpindah ke kasta Sudra. Begitu pula sebaliknya, kasta Sudra tidak bisa berpindah ke kasta Brahmana. Yang ketiga ialah stratifikasi sosial bersifat campuran, di mana stratifikasi sosial bersifat campuran ini ialah kombinasi dari sistem terbuka dengan sistem tertutup, di mana kita dapat melihat salah satu contohnya kaum bangsawan yang ada di Jawa akan sangat dihargai oleh masyarakat setempat karena ia merupakan seseorang yang bangsawan. Yang kedua, apabila dia pindah ke Jakarta ataupun ke daerah lain, mereka akan dianggap sama dan akan diperlakukan sama dengan masyarakat umumnya. Daripada suatu stratifikasi sosial dalam dampak positif yang diberikan dalam stratifikasi sosial berdampak kepada
apabila dijauh dari nilai positif, maka tingkatan ataupun golongan-golongan yang terjadi di dalam tatanan masyarakat akan membantu antara satu golongan dengan golongan lain. Seperti kasus kita melihat ada buruh kasar maupun ada para pejabat. Apabila hari ini stratifikasi sosial ini tidak dipandang sebagai suatu aspek yang positif, maka semua orang tidak akan ingin untuk manjat kelapa katakanlah, ataupun ada hal-hal perspektif yang digolongkan bekerja di tatanan menengah ke bawah. Namun jika ditinjau dari dampak negatif yang ditimbulkan dari stratifikasi sosial adalah ketika ada suatu golongan ataupun ada satu golongan ataupun golongan-golongan tertentu dalam struktur tatanan masyarakat, sehingga jika ditinjau dari aspek yang negatif, mereka tidak akan mereka akan didiskreditkan daripada golongan-golongan tertentu. Misalnya kalau dilihat dari tatanan yang negatif, apabila pejabat melihat para buruh, maka para pejabat ataupun golongan-golongan menengah ke atas akan mendiskreditkan golongan-golongan ke bawah. Namun pada hakikatnya adalah terbentuknya dampak daripada positif dan negatif daripada struktur di dalam tatanan sosial mampu untuk membantu ataupun menyeimbangkan seluruh tatanan ataupun aspek yang ada di dalam masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lena Putri. Di sini saya akan menjelaskan dua perspektif dasar tentang stratifikasi sosial. Yang pertama, perspektif fungsional. Di mana perspektif fungsional melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai subsistem-subsistem. Dan subsistem-subsistem tersebut memiliki fungsinya masing-masing yang tidak dapat dipertukarkan. Sehingga di sini subsistem-subsistem tersebut harus selalu ada dan selalu menjalankan fungsinya agar keadaan masyarakat bisa stabil dan agar keadaan masyarakat tidak mengalami kekacauan. Di sini menurut perspektif fungsional, stratifikasi sosial itu secara otomatis sudah ada. Dan stratifikasi sosial ada agar masyarakat mau berusaha mengubah kehidupannya. Misalnya, masyarakat yang mempunyai strata yang rendah bisa mengubah stratanya jadi yang lebih tinggi, yaitu dengan belajar dan berusaha, sehingga status masyarakat tersebut, status sosialnya akan mengalami perubahan. Yang kedua yaitu perspektif konflik, di mana menurut perspektif konflik, stratifikasi sosial itu dibentuk oleh mereka yang mempunyai kekuasaan, oleh mereka yang mempunyai kekayaan. Sehingga di sini menurut Karl Marx ada dua kelas, yaitu kelas atas dan kelas bawah, di mana kelas atas merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai kekuasaan, yang menguasai alat produksi, yang menguasai sumber daya, sehingga bebas melakukan apapun. Dan ada kelas bawah, yaitu kumpulan orang-orang yang tidak mempunyai alat produksi, yang selalu menggantungkan hidupnya dengan kelas atas. Sehingga di sini kelas atas merasa bahwa dia mempunyai segalanya, dia bebas melakukan apapun, bahkan mendiskriminasi dan menindas kaum-kaum kelas bawah. Sehingga di sini ada cara yang dapat dilakukan agar status sosial seseorang bisa berubah. Yang pertama, misalnya seseorang tersebut lemah dalam pendidikan. Di sini seseorang tersebut bisa melanjutkan pendidikannya, yaitu dengan cara memanfaatkan beasiswa-beasiswa yang diberikan pemerintah, sehingga dia bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan suatu hari nanti dia akan bisa mengubah status sosialnya menjadi status yang lebih tinggi lagi. Dan apabila dia lemah dalam ekonominya, dia harus mempunyai motivasi yang kuat, yaitu motivasi yang kuat agar mau bekerja keras dan berusaha untuk bisa memenuhi segala kebutuhannya. Yang ketiga yaitu dalam keagamaan. Jadi di sini dia bisa memperdalam agamanya dengan kesalehannya, sehingga dia bisa mengubah status sosialnya yang rendah menjadi status sosial yang lebih tinggi lagi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.